menyusul adanya viral soal THR di BNN Kota Tasikmalaya, ada kiriman dari kelompok mahasiswa yaitu berupa pisang mentah serta sejumlah mainan uang pecahan 100.000 dan 50.000. Berikut dengan tulisannya. Nah, ini ada penjelasan provinsi dan kita juga kedatangan dari BNN pusat dari Irwan. Itu sejak kapan Pak kedatangan BNN pusat sih? Tadi datangnya sejak kurang lebih pukul 11 siang. Dalam hal apa di Pak mereka datang? Mereka melakukan pemeriksaan tentunya secara menyeluruh, mengambil keterangan-keterangan dari anggota BNN terhadap semuanya. Pak, perlu dipertegas kembali, itu betul nggak kepala BNN Kota Tasikmalaya sudah dicopot dan sudah ada surat dari BNN dari Robert? Informasi yang kami terima belum ada informasi sejauh itu. Jadi masih dalam proses pemeriksaan dan ditangani oleh BNN Provinsi Jawa Barat. Tapi Pak Dut, saat ini kepala BNN ada Pak? Penjelasan dari unsur BNN. Seperti diketahui, masalah ini viral di media sosial yang menyebutkan bahwa BNN Kota Tasikmalaya berkirim surat ke Jawa Budiman dalam rangka meminta THR. Pihak BNN sendiri membenarkan adanya hal tersebut dan saat ini kepala BNN sedang menjalani pemeriksaan internal di BNN Jabar. Ini adalah kiriman mahasiswa berupa uang mainan dari grup pisang murah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.